Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alessandro Kevin dari Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Sebelum hari ini kami memulai aktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kiranya kami dapat memahami dengan baik apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 6 ayat 1-3, di bawah judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan SBU kita pada pagi hari ini diberi judul, Anak-anak Taatilah Orang Tua. Bacaan kita pagi ini menjelaskan bagaimana hubungan yang benar antara orang tua dan anak. Hal pertama yang penting untuk diingat adalah tidak ada anak yang memilih untuk dilahirkan di tengah keluarga sesuai keinginannya. Meski demikian, setiap anak yang dilahirkan sangat dikasihi Tuhan. Apapun keadaannya, laki-laki atau perempuan, berkebutuhan khusus atau tidak, warna kulit yang berbeda satu dengan lain, semuanya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mereka perlu dibimbing agar mengasihi orang tua serta hidup di dalam Tuhan. Jika diperhatikan, nasihat Paulus tidaklah hanya ditujukan kepada anak-anak yang masih kecil, melainkan terutama kepada anak-anak yang cukup dewasa. Sebab, anak-anak pada usia remaja maupun pemuda adalah anak-anak yang sudah mulai memiliki pandangannya sendiri. Nasihat ini dikemukakan oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak dapat dilakukan di luar Tuhan. Jika ketaatan itu di luar Tuhan, maka yang terjadi adalah ketaatan yang sifatnya untung rugi. Maksudnya, taat karena ada maunya, taat karena ada keinginan tertentu. Selain itu, ketaatan kepada orang tua di dalam Tuhan juga adalah ketaatan yang tidak berubah, sekalipun orang tua berubah secara fisik. Muara dari ketaatan ini adalah kebahagiaan. Panjang umur bukanlah berarti ketaatan akan berpengaruh pada angka usia, tetapi taat dalam menghormati orang tua akan memberi makna penting dalam rentang usia yang dianugerahkan Tuhan, yakni kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh materi. Sebab, apalah artinya materi jika itu diberikan dengan sikap tidak hormat kepada orang tua? Kepada setiap anak, percayalah bahwa sikap hormatmu kepada orang tua akan membuat mereka bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati hidupmu. Jikalau Kau dekat,
Untuk menutup pembacaan renungan kita pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kiranya firman ini dapat menjadi perenungan bagi kami dalam melakukan hari-hari. Ya Tuhan, sebagai anak, kami mau bersyukur karena Engkau telah memberikan orang tua yang baik bagi kami. Kiranya kami sebagai anak-anak dapat menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua kami. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami, agar mereka dapat menjadi teladan yang baik, supaya mereka mampu membimbing kami dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan di dalam setiap apa yang akan kami lakukan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.